Bang, bang, bajai bang. Ya. Mana bang? Ke Jalan Mangga Besar. Cepat ya bang. Bentar ya, saya habisin mie ayam saya dulu ya. Saya buru-buru nih bang. Halo? Apa? Iya, gue lagi meluncur ke sana nih. Oh, gitu. Ya udah. Bang, enggak jadi bang, meeting aja dibatalin bang. Rok nih bocah ya. Bang, bang. Punya saya. Iya. Ya saya mana? Tahu. Minggir. Ah, budak setoran nih. Ojek. Saingan. Tukang bajai seliweran di jalanan. Tengok kiri kanan mencari penumpang. Kalau ngebut gue bisa kena tilang. Setoran kurang gue bisa kagak pulang. Abang curi biar perut abang gendut. Iya, seksi dong. Kalau narik abang jangan suka ngebut. Enggak. Oneng takut ada mobil bajai nyangkut. Waduh. Lihat belang asal jauh dari mau. Modal. Oneng mana bisa juri ngebut. Iya mak. Kan lu tahu bajai dia udah butuh. Nuhun mak. Jalan pelan mesin bajai udah ribut. Kalau ngebut paling-paling dia kentut. Dia tukang bajai tapi hidup damai. Kurang narik bisa santai. Jangan coba pulang kalau soran kurang. Enggak mah. Nanti nongol pale lu gue kempang. Warna dasarnya yang ini. Terus nanti highlightnya yang ini ya. Iya, tapi lama loh mbak. Kalau ngechat juga, kalau highlight juga bisa-bisa 3 jam. Gak apa-apa deh mbak ya. Poneno kemana Bu Eti? Lagi ke sekolahannya si Soleh. Si Soleh kan mau studi tour. Wah, enak dong Soleh bisa jalan-jalan. Iya, si Solehnya enak. Si Oneng nih, kepalanya muter cari biaya. Susi tidak pernah tidur. Tapi Susi kesepian. Soalnya Susi sendirian. Yang lain, satu kamar rame-rame. Kasian. Emangnya kenapa, mbak? Terang aja dia tidurnya sendirian. Soalnya yang cowok ketakutan tidur sama dia. Yang cewek, jijik. Bener, mbak. Mbak baru kan di sini? Bukan, kebetulan saya lagi ada janji aja di mall dekat pasar sini. Halo sayang. Iya, tapi masih di salon, masih ngecat rambut. Iya, ntar saya jemput ke sini ya. Ya udah, nanti Evi tunggu. Ya, dadah. Duh, mesra banget. Pasti dari TTM ya? Ya gitu deh. Lumayan, mbak. TTM bisa buat nambahin isi ATM. Kayak celengan dong. Ya, udah resikonya dong. Kalau dia berani main api, berani. Berarti dia berani kebakar. Main api apa main pedang? Resikonya ketusuk. Ibu bisa aja. Enak. Untuk study tour, tiap murid kami kenakan biaya 200 ribu, termasuk penginapan, makan, dan bis, Bu.
Soleh, ntar makanannya Mama Ona bungkusin aja dari rumah ya. Terus Soleh kagak usah naik bis, biarin diantar aja sama ayah juri ya, naik bajaj ya. Jadi Soleh kagak usah bayar kan Pak ya? Gak apa-apa, asalkan ayahnya si Soleh mau nganterin. Yaudah Pak, saya minta alamatnya yang jelas deh Pak, supaya laki saya kagak nyasar nganterin si Soleh. Iya. Ini maksudnya yang di Pasar Minggu apa yang di Kalibata, Pak? Itu Candi Borobudur yang ada di Jogja. Bukan nama departemen store, Bu. Misi. Ini salonnya Oneng ya? Iya. Tolong rambut saya dikrembat. Bisa? Bisa. Tunggu bentar ya. Silakan duduk dulu deh. Makasih. Belum ada Bu Eti. Pagi-pagi udah meriksain berangkas. Ibu mau nyalon ya, Bu? Iya, Ibu. Kali tunggunya lama, bisa tidak teman. Soalnya, dari tadi udah banyak yang booking. Masa sih, Bu Eti? Kan dari tadi baru satu orang yang datang. Belum. Sebelum lu datang tadi udah banyak datang mau nyalon. Lu sih, datang telat. Gimana ya? Saya mau buru-buru nih. Tapi yang tadi udah booking juga belum kasih panjer. Kalau saya kasih panjer sekarang, saya bisa diduluin nggak? Panjernya berapa? Mak, maaf, saya mau jalan lagi nih mak. Duitnya mana? Bang panjernya kasih aja mak tukang bubur. Leh, Mama Oneng bukannya kagak ngasih soalnya pengen ikut ke Jogja, tapi Mama Oneng emang lagi kagak punya duit, Leh. Kalau Mama Oneng gak punya duit, gak apa-apa kok. Bener. Duh, anak Mama, yaudah ntar soalnya minta diceritain aja sama temen-temen ya. Gitu dong. Leh, ntar di penginapan lu sekamar sama gua aja ya. Ya, lu soalnya nggak bisa ikut soalnya Mama Oneng kagak punya duit. Yah, nggak enak dong kalau nggak ada Soleh. Kita kan mau berenang di Parang Tritis, terus kita mau naik kereta kuda loh di Malioboro, ya kan? Iya. Oke, nggak apa-apa. Kagak usah naik kereta kuda di Malioboro, ntar naik bajanya ya juri aja ya. Ayah lo, buang aja. Mie ayamnya satu ya bang? Iya Bu. Anaknya doyan mie ayam. Iya mas. Padahal barusan aja makan roti, masih minta mie ayam juga. Tukang jajan pusing saya mas. Robi, jangan. Sumpit bukan untuk mukul-mukul botol. Kok nakal sih? Iya mas. Tapi kalau pas susu perempuan minum ini boleh gak mas? Maaf ya mas, anak saya emang nakal. Gak apa-apa, namanya juga bocah. Gak boleh nakal lah. Ini Bu. Oh iya. Makasih. Makan mas. Iya iya silakan. Ayo makan. Gak mau. Robi, tadi kan kamu yang minta. Ayo dimakan. Gak mau.
kamu maunya apa sih? Aku maunya es krim. Robi. Bang, ini ya bang. Ya, terima kasih bu. Udah bang, makan aja, gak usah malu-malu. Iya. Bang, maaf bang, mie ayam yang tadi tolong dibungkus ya. Mbak, masih lama? Kan ibu lihat sendiri mbak ini belum selesai. Kalau gitu dikeramas sama saya aja ya. Emang ibu bisa? Yeh, waktu dia baru-baru masuk sini, siapa yang nganternya nih? Kalau bukan saya. Lalu saya ngasinin Bu Eti. Ih, kalung baru ya? Mas apa perak? Mas putih. Kemarin baru aja dikasih sama cowok aku. Ih, bagus banget. Berapa karat sih? 20 karat, Bu. Kalau orang tua kayak saya gini, pantas gak sih pakai beginian ya? Ini cocok amat tuh. Royal banget karyanya. Kayak apa sih orangnya? Mau lihat? Nih, saya juga punya kok fotonya. Tuh. Ih, ganteng kayak Amitabh Bachchan. Bagusnya. Bu, saya kapan di keramasnya? Bentar. Apa sih? Tuh, seriguannya mbak ini. Bu, ibu, kalung saya mana? Ibu. Kayak begini aja dibilang kayak Amitabh Bachchan. Coba ibu lihat kayak siapa. Kayak suami saya nih. Ibu tadi tuh mana? Nggak tahu. Bu, foto yang pagi mana? Saya mau lihat lebih jelas. Foto pacarnya dia? Iya, tadi waktu saya lihat, foto itu mirip banget dengan foto suami saya. Masa? Situ aja tadi ngelihatnya belum pakai kacamata. Iya sih, makanya. Sekarang kan saya sudah pakai kacamata, makanya saya mau lihat. Heh, penasaran amat ini. Tadi bukan yang ini deh. Kalau kagak percaya, no tanya aja no sama pegawai saya no yang masih mau kerja di sini lama lagi. Iya kan, Sus? Iya, berarti. Iya. It. Ada Bang Juri. Mau ngapain? Makan mie ayam, Bang. Ayo, Bang, sekalian. Sorry nih, Nur. Bukannya Abang nolak. Kalau sisain yang terakhir, entar lu pulang disuruh dorong mobil. Emangnya kenapa, Bang? Ya, gua kan tahu kartu lu, It. Buat mie ayam ada, buat bensin langka. Bener yang bayar. Kalau lu yang traktir, dua mangkok gue ladenin nih. Bang lagi.
Bang, dompet Nur kayaknya ketinggalan deh, Bang. Di dalam mobil. Coba lihat. Oh iya, Bang, tuh. Kuncinya mana, Nur? Mana? Iya, Bang. No, masih nyantel di dalam. Tahun mulai pikun. Ya, kok cuma 12 ribu? Ih, cuci blow itu biasanya 15 ribu. Kan tadi panjernya 3 ribu saya kasih. Singet aja. Bu, tapi saya masih penasaran dengan foto itu tadi. Mata situ aja kali minusnya tambah. Ya, ada maksa. Kasih ya. Ya. Hampir aja yang punya celengan tahu. Ada Ibu Eti yang punya akal cepet. Kalau soal akal-akal kayak gitu sih, Bu Eti udah profesornya. Habis berapa duit? 50 ribu. Kurang lagi 50 ribu. Oh, mesti tambah lu. Ini kan kasusnya besar. Kalau sampai ketahuan, gimana? Iya, Bu. Ntar Evi tambahin. Kalau pacar Evi jemput. Lagian berani-beraninya sih suami Bu Suharti itu jemput ke sini. Ih, takut apa lagi, Mbak? Kan istrinya udah pergi. Lagian rumahnya kan jauh dari sini. Eh, kelamaan ya. Ih, waktu itu. Terus, Bang. Dikit lagi, Bang. Terus. Dikit lagi. Terus, terus. Pelan-pelan. Satu. Dikit lagi, dikit. Ya! Alhamdulillah. Akhirnya kebuka juga. Iya, Bang. Besok-besok cabut dulu. Baru keluar. Iya, Bang. Makan ya. Nih. Yuk, Bang. Pulang dulu. Udah habis nih. Jem, kita sudah lama ya gak ketemu teman-teman sekampung. Aku sudah kangen loh. Memangnya arisan wong Surabaya jam berapa sih? Ah, sebentar lagi. Oh. Loh Jem, suaminya kok gak ikut? Lagi seminar ke Bandung. Silakan diminum, Jem. Makasih. Loh Jem, kok kelihatannya butuh sih? Jeng-jeng, tadi waktu aku nyalon, aku ditunjuki foto selingkuhan perempuan yang lagi nyalon. Aku kaget, karena foto itu mirip Sukirman suamiku. Terus-terus? Tapi setelah aku pakai kacamata, ternyata bukan. Tapi aku masih deg-degan loh, Jeng. Jangan-jangan itu selingkuhannya Mas Yanto. Aku gak bisa ikut arisan. Ada tarikan. Gak bisa, pokoknya tarikan diliburin. Mbak, Susi ke belakang dulu ya. Gak tahan. Iya. Mbak. Mbak Susi di mana, Mbak? Lagi ke kamar mandi, Bu. Oh, Mbak orang baru ya? Bukan, saya cuma mau ngecat rambut aja. Mau ketemu pacarnya ya? Iya. Pantas rapi sekali. Pacarnya pasti muda dan cakep ya? Enggak muda sih, Bu. Orangnya kurus ya? Sedang. Masih banyak rambutnya. Maksud ibu? Maksudnya kepalanya gak botak kan? Enggak. Kenapa sih ibu tanya-tanya terus? Enggak. Saya tahu. Ibu takut ya kalau pacar saya itu suaminya ibu. Ya aku cuma jaga-jaga. Ini fotonya.
Bukan suami ibu kan? Bukan. Ya, Saleh. Udah jangan gitu dong. Ntar mama usahain deh duitnya, ya. Usahain dari mana, Mama? Ya, Saleh doain aja supaya ayah Juri bisa dapat penumpang banyak, ya. Amin. Ya, terus Saleh juga doain Mama Oneng supaya Mama Oneng yang datang ke salonnya banyak, ya. Amin. Terus, iya, jangan lupa doain Ma juga, ya. Doain Ma supaya dapat duit juga? Bukan. Justru supaya jangan sampai Ma ngambil duitnya. Saleh! 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 Permisi. Mas Kirman. Sini, Mas. Mas duduk dulu ya. Soalnya rambut Evi belum selesai dicat. Udah, tenang aja. Gak usah buru-buru. Yaudah, cepetan ya. Iya. Ini mas pedangnya. Biar udah karatan, tapi masih tajam kok. Oh iya, Mas. Pasti Mas gak percaya. Apa itu? Tadi baru aja istri kamu kesini, Mas. Hah? Udah Mas Pedang, gak ketahuan kok, tenang aja. Iya Mas, sekarang istri kamu udah pulang. Kok kamu tahu kalau dia istri saya? Saya kan belum pernah ngasih lihat foto istri saya ke kamu. Saya yang ngasih unjuk foto Mas ke dia. Terus gimana? Rahasia kita gak kebongkar kan? Enggak. Kan ada saya. Terima kasih Bu. Ibu telah menyelamatkan diri saya. Iya, asal jangan lupa ada biaya tambahan. Maksud Ibu? Si Evi udah janji sama saya mau kasih tambahan biaya PPN. PPN? Iya. Biaya penyelamatan perselingkuhan. Udah mau kasih aja 50 ribu lagi. Nih. Kamu yakin, Jeng? Iya benar. Itu fotonya Mas Sukirman suami sampean. Ya Gusti. Ya gitulah, Jeng. Namanya laki-laki. Alasannya mau seminar, padahal dia itu mau ketemu pacar. Yuk, kita lihat lagi. Ayo. Bro. Aku nggak jadi ikut arisan ya. Baju partiku belum disetrika sama si Parti. Alasan. Biarin aja ntar aku yang nyetrikain. Nanti saya nyusul ya. Sampean mau ngapusi aku ya, Mas? Udah cepetan sana mandi. Banyak alasan. Cepet mandi. Ini bukan uang perasan loh, ya. Tapi ini cuma ya uang berbagi kesenangan. Saya senang, situ bisa senang-senang. Sepeda, siapin deh biaya tambahan PPN-nya. Biaya tambahan apa lagi sih? Tuh, sarung pedangnya datang lagi. Di situ lagi kemari. Hah? Ciloko. Mana foto itu? Saya mau lihat sekali lagi. Ada apa lagi sih, Bu? Saya mau lihat. Nih, makanya lihat yang jelas, Bu.
Kok pintu belakangnya nggak bisa dibuka, Bu? Duh, dikunci kali. Kuncinya di mana? Di bawah anak saya. Ada apa sih, Dun? Jeng Harti bolak-balik ke rumah emak. Itu loh, Mas. Di sana itu kan ada selingkuhannya, Mas Sukirman. Weleh-weleh, Kirman, Kirman. Gimana, Jeng? Bener kan itu foto suaminya, Jeng? Bukan, Jeng. Ternyata kamu salah lihat. Itu bukan foto suamiku. Masa sih? Aku gak percaya. Iya, aku yakin. Kok sampai gak percaya sih? Nah, orangnya udah pergi kok. Sayang, kita pergi sekarang aja yuk. Aduh, Yang, belum bisa. Kan Evi belum selesai. Ini lagi di highlight. Ya udah, kalau gitu Mas tunggu di mall aja ya. Ya udah deh, iya. Misi. Weleh-weleh, Mas Kirman, kenalin dong. Nanti aja, Tok. Saya enggak ada waktu. Tuh, Ciloko. Tolong dong, Bu. Saya mau lewat, mau ngumpet ke belakang. Aduh, gimana nih? Gimana nih? Soalnya kram nih, gak bisa bergerak nih. Mas Pedan, biar kramnya baik, PPN tambah lagi. Aduh, iya dia. Nih. Ini penyakit heran. Gampang datangnya. Gampang baiknya. Si itu kan yang selingkuh sama Mas Sukirman? Gimana sih lu? Anak aja lu ngeganggu langganan gue lu. Tapi mak, perempuan ini mak yang selingkuh sama suami temen aku. Iya, foto itu jadi suami situ. Iya mak. Ayo lu tunjukin lu. Iya. Saya gak mau buat masalah, Bu. Tunjukin. Ini foto suami ibu. Bukan yang ini. Loh, terus siapa? Waduh, lihat tamu negara. Nah, ini orangnya, Jeng. Wah, kacau nih, Betty. Skenarionya mesti direvisi lagi. Orang apaan sih? Ampun, Mama jangan marah, Mama jangan marah. Itu bukan pacarnya Juri gak kenal itu perempuan. Shhh, iya gue tahu. Nih, sekarang lu cuma pura-pura aja kalau lu tuh selingkuhannya tuh perempuan. Maksud Mama gimana? Udah deh, lu ikutin aja deh apa kata gue. Ntar lu gue bagi duit. Nggak mau. Ntar kalau Oneng tahu gimana? Ih, sukanya masih lama pulang nih. Nggak mau. Ntar kalau poin gosipin gimana? Sekarang lu tinggal pilih aja, ya. Mau lu digosipin punya selingkuhan, apa mau digosipin lu gue usir? Juri mama, iya. Juri ke kamar mandi dulu, ya, mak ya. Tua, nyari duit, halal haram antem terus. Maling. Enggak, Bang. Ngapain lu keluar? Rumput tadi masuk. Siapa nih, Mas?
Nih dia nih, selingkuhannya si Evi. Oh, jadi dia maling dendengnya. Sekali lu keluar deh, lu pura-pura jadi pacarnya si Evi. Nah, ibu sekarang gak usah curiga. Dia ini emang pacarnya si Evi. Iya, toh mak nih. Ini kan Bang Juri, suaminya Pak Oneng. Masih gak percaya. Mana mungkin Bang Juri bawa selingkuhannya ke rumah. Emang kenapa? Gue mah gak marah. Emang gue yang suruh. Soalnya si Juri kan belum punya anak. Siapa tahu kawin sama dia, dia punya anak. Iya, Bu. Nah, terus Pak Oneng gimana? Ya, gue kawinin lagi sama orang lain. Mak? Aku masih gak percaya nih. Ini pasti pura-pura. Duh. Amang? Aduh, Mak. Bang Juri sekarang juga, Mak. Jangan emosi, Neng. Bang Juri lagi nyumin cewek lain. Orang emang gue yang nyuruh. Cuman pura-pura doang. Maksud, Mak? Nih, kan temennya si Hindu nih, ya, mergokin selingkuhannya di sini nih, si Evi. Cewek yang lagi diciumin sama Bang Juri? Tetep aja Oneng masih sakit hati. Lu mau kan si Solah ikut studi tour ke Jogja? Iya, mau. Nah, gini. Nih, supaya si Solah bisa ikut, ya. Lu pura-pura ikhlas si Juri pacaran lagi, gitu. Jadi, Bang Juri cuman pura-pura doang tuh, Mak? Iya, pura-pura doang. Ngerti kan lu? Iya, Mak. Tapi Oneng masih bingung nih, Mak. Ya, lu bingung apa lagi? Kenapa Pak Yanto ada di kolong tempat tidur segala? Kok Oneng? Emangnya Pak Oneng yakin mau dimadu sama Bang Juri? Iya kan, Neng? Lu mau kan madu kan, iya kan? Iya. Oneng gak apa-apa kok kalau Bang Juri kawin lagi. Tuh. Si Oneng aja setuju, kenapa lu yang pusing? Poin Oneng minta doanya aja ya, Po Hindun. Ini emang berat buat Oneng. Ujian kali ini buat Oneng, Po Hindun. Tapi mudah-mudahan dengan Oneng kasih izin Bang Juri kawin lagi, Oneng bakal... Iya, lu bakal masuk surga, ya kan? Ih, bukan, Mak. Si Soleh bakal bisa tadi tur ke Jogja. Iya, Bang, ya? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, lihat orang ini nggak, Pak? Kayaknya tadi sih masuk ke salonnya Pak Oneng. Tuh. Makasih, Pak. Iya, Pak. Udah deh, pulang cepetan. Udah, lu udah puas kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak kok tahu Evi ada di sini?
Bapak ngikutin kamu dari tadi. Emangnya kenapa, Pak? Bapak udah pusing dengan omongan orang. Katanya kamu sering ganti-ganti pacar. Bahkan kamu diisukan hamil. Enggak, Pak. Enggak, itu enggak benar. Bapak enggak mau tahu. Kamu harus nikah sekarang juga dengan laki-laki itu. Mana orangnya? Ini, Pak. Ini, Pak. Ini nih, Pak, pacarnya, Pak. Bukan, Pak. Saya bukan pacar dia. Saya udah punya bini, dia bini saya. Iya. Tapi kan Plona udah setuju kalau mau dimadu. Ibu benar. Suaminya diizinkan nikah lagi. Iya Pak Haji, Oneng minta doanya aja. Walaupun ini berat, tapi ini mungkin cobaan buat Oneng. Mudah-mudahan kalau Oneng ngasih izin Bang Juri nikah lagi. Ini beneran, gue bisa kawin lagi. Iya, lu setuju? Oh, gimana sih katanya pura-pura ya? Skenario-nya mau dirubah lagi enggak? Terserah lu atur aja deh, yang penting gua udah dapat kali. Ya. Tolong. Yang laki itu nyalon di tempatnya Pak Oneng kan? Iya. Lagi ngapain? Saya lagi nunggu dijemput pacar saya, Bu. Situ masih pacaran sama suaminya Den Suharti ya? Enggak, Bu. Abis kalau pacaran sama orang yang udah beristri, bikin pusing, bikin ribet. Jadi berarti sekarang pacaran sama bujangan dong? Enggak juga sih, Bu. Sekarang saya pacaran sama Duda yang udah ditinggal mati sama istrinya. Ya walaupun udah tua, tapi kan ya nggak ada dicemburuin, Bu. Bagus lah. Oh iya, Ibu mau lihat fotonya nih. Tuh, ganteng kan, Bu? Hah?